Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Silakan subscribe bagi yang subscribe. Baik sahabatku, pada saat ini gelombang warga yang turun ke jalan ke kantor-kantor polsek terus berjalan ya. Nah, saat ini saya akan sampaikan tentang yang ada di Megamendung. Ya, lautan manusia mulai turun ke jalan. Dan ya tuntutannya sama seluruh Indonesia, yaitu bebaskan Imam Besar. Nah, ini pergerakan ini saya lihat akan terus berkembang dan berkembang. Termasuk nanti hari Jumat di depan istana itu ada informasi-informasi akan ada kegiatan warga di depan istana hari Jumat. Tapi saya belum begitu monitor pergerakan di daerah ya. Itu hanya yang saya dapat informasi bahwa akan ada kegiatan itu. Nah, kemudian di daerah kita doakan semuanya berjalan baik. Ya, yang pesan saya jika turun seperti ini agar tetap menggunakan masker. Intinya protokol kesehatan tetap harus dijaga, saudaraku, di saat aksi-aksi yang seperti ini. Ini yang saya bisa sampaikan kepada saudaraku, bagikan video ini sahabatku, agar semakin banyak yang tahu bahwa warga di Megamendung, Kabupaten Bogor, melaksanakan kegiatan aksi bebaskan Imam Besar saat ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.